Ini adalah ikan koi, teman-teman. Ikan koi sangat mahal harganya, teman-teman. Ada ikan koi yang memenangkan kontes atau perlombaan itu harganya sampai 150 juta, teman-teman. Sangat mahal, teman-teman. Welcome back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw, wadidaw. Wow. Teman-teman, dari hasil investigasi dan olah TKP, di sini banyak hewan, teman-teman. Wadidaw, ayo kita investigasi saja, teman-teman. Langsung ke TKP, yuk. Let's go. Wadidaw, apa ini, teman-teman? Wow. Apa ini, teman-teman? Wow, keluar badan, teman-teman. Wow, sangat cantik, teman-teman. Wadidaw. Wow. Seperti kamera, teman-teman. Tapi kenapa keluar balon ini? Wow. Mainan yang sangat unik, teman-teman. Lucu. Wadidaw. Wow. Mengarah ke sana, teman-teman. Ayo kita telusuri saja, teman-teman. Wow. Wadidaw. Wow. Kenapa dinosaurus naik atas keranjang ini? Wow. Hewan apa di dalam itu, teman-teman? Sudah keperangkap nampaknya, teman-teman. Wadidaw. Wow. Kita lihat saja, teman-teman. Kita lepaskan, teman-teman. Kasihan sekali ini. Wadidaw. Rupanya ada buaya, teman-teman. Wow. Ada buaya keperangkap ini. Wadidaw. Wow. Sangat ganas, teman-teman. Wow. Buaya rawa, teman-teman. Buaya yang tinggalnya di air asin, teman-teman. Yang siap memangsa, teman-teman. Giginya ini sangat tajam, teman-teman. Buaya adalah hewan karnivora, teman-teman. Yaitu pemakan daging. Wadidaw. Sangat ganas buaya ini, teman-teman. Wow. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Ini hewan gurita, teman-teman. Ini hewan laut. Hewan gurita, dia mempunyai tinta hitam, teman-teman. Untuk melarikan daripada pemangsa, teman-teman. Jika tinta hitam sudah disemprot, maka pandangan pemangsa akan hilang, teman-teman, atau tidak bisa melihat. Wadidaw. Wow, hewan laut, teman-teman. Pemakan plankton, teman-teman, dan juga ikan-ikan kecil. Wadidaw. Wow. Apa ini, teman-teman? Ini adalah ikan koi, teman-teman. Ikan koi sangat mahal harganya, teman-teman. Ada ikan koi yang memenangkan kontes atau perlombaan itu harganya sampai 150 juta, teman-teman. Sangat mahal, teman-teman. Makanya ikan koi ini adalah ikan cantik, teman-teman, hingga ikut kontes. Wadidaw. Wow. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Wow. Ini namanya unta, teman-teman. Hewan padang pasir yang sanggup bertahan hidup di daerah kering, teman-teman. Wadidaw. Unta adalah hewan herbivora, teman-teman, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Wadidaw. Wow. Apa ini, teman-teman? Wow. Ini namanya kura-kura, teman-teman. Kura-kura adalah hewan amfibi, teman-teman. Hidup di dua alam, di darat dan di air. Wow. Ikan itu adalah makanan kesukaan kura-kura, teman-teman. Wow. Kura-kura. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Ini adalah marmut, teman-teman. Hewan satu keluarga dengan kelinci, teman-teman. Tapi marmut bentuknya beda, teman-teman. Dia agak pendek dan buntel. Wadidaw. Marmut makannya tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Termasuk dalam hewan herbivora. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Wow. Sangat ganas, teman-teman. Ini namanya monyet, teman-teman. Tapi ini dari jenis King Kong, teman-teman. King Kong adalah hewan darat, teman-teman. Pemakan tumbuh-tumbuhan. Atau dengan kata lain, herbivora, teman-teman. Wadidaw. Wow, ini apa, teman-teman? Wow, ini namanya kucing anggora, teman-teman. Kucing anggora adalah hewan peliharaan di rumah, teman-teman. Kucing anggora makannya ikan, teman-teman. Wow. Hewan ini sangat cantik dan bulunya sangat halus, teman-teman. Makanya orang sangat suka memelihara hewan ini, teman-teman. Miau. Wow. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini adalah kuda poni, teman-teman. Kuda mini yang sangat lucu, teman-teman. Beda seperti kuda pacuan. Kuda mini bentuknya agak kecil, teman-teman. Wow.
Ini dari keluarga herbivora, teman-teman, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw. Wow, wow. Ini kuda, teman-teman. Ini dari jenis kuda pacuan, teman-teman. Kuda yang larinya sangat kencang, teman-teman. Kuda termasuk dalam hewan yang ikut diperlombakan, teman-teman, yaitu acara pacuan kuda, yaitu perlombaan kuda, teman-teman. Kuda adalah hewan herbivora, teman-teman, pemakan tumbuh-tumbuhan atau dengan kata lain makan rumput, teman-teman. Wadidaw. Wow, wow. Ini namanya apa, teman-teman? Ini namanya bunglon, teman-teman. Bunglon adalah hewan melata, teman-teman, yang suka tinggal di bebatuan dan di pepohonan, teman-teman. Bunglon bisa mengkamuflase atau merubah bentuk, teman-teman, menjadi warna yang dia sukai, teman-teman, atau yang menjadi warna yang dia singgapi, teman-teman. Wow, wow, wow. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Ini seperti bunglon, teman-teman. Tetapi ini bukan bunglon. Ini namanya serangga, seperti serangga yang memakan di daerah pohon sagu, teman-teman. Wow, wow. Serangga yang memakan pepohonan sagu yang sudah ditumbang, teman-teman. Banyak hewan seperti ini, teman-teman. Wadidaw, ada parabolanya di atas, teman-teman. Wow, wow, wow. Wow, ini hewan air asin, teman-teman. Namanya kepiting. Kepiting itu tinggal di daerah air asin yang ada pohon bakaunya, teman-teman. Pohon bakau menjadi tempat habitatnya kepiting, teman-teman. Wow, wow. Jagalah hutan bakau, teman-teman. Banyak hutan bakau, semakin luas semakin banyak kepiting. Wow, wow, wow. Kepiting bakau. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Ini singa, teman-teman. Dijuluki sebagai si Raja Rimba karena dia memiliki aumam yang sangat ganas, teman-teman, dan sangat kuat memangsa, teman-teman, hingga dia dijuluki Sang Raja Rimba. Taringnya sangat tajam, teman-teman. Wow, bisa merobek daging mangsanya, teman-teman. Wadidaw, ini hewan karnivora, teman-teman, pemakan daging. Wow, wow, wow. Apa ini, teman-teman? Wow, wow, wow. Ini namanya dinosaurus, teman-teman. Sangat ganas suaranya, teman-teman. Dinosaurus adalah hewan purbakala, teman-teman. Wow, wow. Yang hidup jutaan tahun yang lalu. Tetapi hari ini dinosaurus sudah punah, teman-teman. Dinosaurus termasuk hewan karnivora, teman-teman, yaitu hewan pemakan daging. Wah, wow, sangat ganas, teman-teman. Wow, ada hama werek nih, teman-teman. Ini hewan hama yang memakan tumbuhan petani, teman-teman. Wow, wow, hama werek ini sangat dibenci sama petani, teman-teman, karena dia banyak memakan padi. Setelah padi dia makan, maka padi akan mati, teman-teman. Wow, wow, wow. Hama wereng. Wadidaw. Ini adalah kerbau, teman-teman. Kerbau adalah hewan herbivora, teman-teman, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Kerbau ini membantu Pak Tani untuk mensuburkan tanah, teman-teman. Wow, yaitu menarik bajak, teman-teman. Wow, wow. Ada kambing juga, teman-teman. Hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Wow, wow, wow. Wadidaw. Ada hewan darat, teman-teman, yang sangat besar, yaitu gajah, yaitu hewan herbivora, teman-teman, pemakan tumbuh-tumbuhan. Wadidaw. Wow, ada hewan hutan, teman-teman. Rusa, hewan herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, teman. Tumbuh-tumbuhan juga. Ini hewan yang sering diburu oleh singa, harimau maupun cheetah, teman-teman. Wadidaw. Wow, yang terakhirnya apa, teman-teman? Ini hewan ternak yang ada di sekitaran kita. Namanya sapi. Sapi adalah hewan herbivora, teman-teman. Atau ini hewan kurban, teman-teman. Waktu hari raya Idul Adha, sapi ini kerap dicari, teman-teman, karena untuk berkurban, teman-teman. Wow, wow, wow. Sangat ramai ini, teman-teman. Kita kumpulkan, kita bawa pulang, yuk. Let's go.